Polresta Denpasar telah menetapkan dua warga negara asing sebagai tersangka kasus pembunuhan Aibda Wayan Sudarsa, anggota kepolisian Polsek Kuta. Serangkaian gelar perkara telah dilakukan sebelum penetapan dua warga negara asing itu. Sarah Connor, warga negara Australia, dan David James, warga negara Inggris, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian di Pantai Kuta. Seperti ATM, SIM, tas milik pelaku, dan pecahan botol serta luka yang ada di tubuh korban. Hingga saat ini motif pembunuhan anggota Polsek Kuta Aibda Wayan Sudarsa masih belum diketahui. Pasca penetapan tersangka, kedua WNA telah didampingi kuasa hukum selama proses hukum di Mapolresta Denpasar. Sarah, you want to say something, Sarah? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, yang diduga tersangka ini, atas nama David dan Sarah. Jadi, kita sudah melaksanakan gelar perkara, yaitu dengan dilibatkan para kapak pasidik dan juga wadir reserse dan juga para penyidik serta dari Propam, ya kita sudah mengambil kesimpulan bahwa sesuai dengan bukti 184 pasal 184 yaitu alat bukti bahwa tersangka bahwa juga tersangka ini ditetapkan